izin melaporkan, jadi yang terbakar pemukiman dekat Gara Hartapak. Inilah rekaman video amatir yang direkam oleh warga sekitar. Angin yang cukup kencang membuat api merembet ke isi bangunan, sehingga membuat kebakaran hebat di pemukiman padat. Kebakaran ini terjadi di RW 8 dan RW 5 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Pemadam Kebakaran Kota Bandung langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Sulitnya akses karena berada di pemukiman padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjinakkan api. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi dan langsung dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Sedikitnya ada 10 rumah hangus terbakar, belum diketahui penyebab kebakaran. Hingga saat ini petugas damkar serta kepolisian masih menyelidiki penyebab asal kobaran api. Tadi dan langsung meluncur ke lokasi yang tidak jauh dari mako kita, dan ini adalah di kawasan dekat Hartapak ya, daerah Hartapak, dan ini melanda api di beberapa rumah yang terbakar kurang lebih 10 lah ya, 10 rumah saat ini yang terdata sementara dan terdiri dari kurang lebih PRW 20 kakak ya kurang lebih, karena satu rumahnya ada dihuni oleh beberapa kakak. Beruntung pemilik serta penghuni rumah langsung keluar saat api menyambar seisi rumah. Tidak ada korban atas kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.